Kembali lagi di channel Tidak Secepat Itu. Ya, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, segera pencet tombol subscribe-nya. Karena apa? Subscribe itu gratis. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk unboxing dan review satu buah sepatu dari GiveMax yang Looney Tunes. Nah, jadi sepatu ini adalah sepatu milik teman saya, dan nanti yang melakukan review dan unboxing itu langsung dari ownernya. Nah, kalian pasti penasaran ya gimana wujud dan kesannya ketika mendapatkan sepatu ini. Nah, simak terus videonya, tonton sampai habis agar kalian tahu dan tidak penasaran lagi. Selamat menonton. Halo guys, saat ini nih Ogut mau unboxing sepatu baru nih. Ini baru rilis sekitar seminggu yang lalu nih. Ini sepatunya keren banget sih kalau menurut Ogut untuk ukuran sepatu lokal ya. Ini sepatunya GiveMax. Ini kolaborasi sama mungkin teman-teman yang usianya dulu kelahiran tahun 80-90 mungkin gak asing lagi ya sama kartun Looney Tunes. Ini aku cek, ini baru aja datang GiveMax X Looney Tunes. Ini kita untuk boxnya sih kalau menurut Ogut ini lumayan keren ya, karena udah menampilkan semua karakter di film kartunnya juga. Ini udah ada semua, ada Daffy Duck, ada ini juga, ada gak tahu namanya. Oke, langsung kita, ini ukurannya 42 ya, size untuk normal lah 42. Yuk kita langsung unboxing saja bagaimana sepatunya. So ini ya SNI seperti biasanya ya, dikasih kertas-kertas kayak gini. Kemudian kita langsung ambil sepatunya dulu, kita ambil satu. Yo, ini dia untuk sepatunya ya gengs ya. Kita lihat untuk ini, untuk ukuran sepatu lokal ini, untuk bahannya juga lumayan, untuk harganya juga masih, kemarin kan memang belinya ketika rilis masih di kisaran 300-an, jadi mungkin kalau sekarang harganya udah mulai naik nih, mungkin sekitar di 450-an ya. Nah, di sini Ogut mesen yang untuk tipenya yang Daffy Duck. Daffy Duck ini untuk tampilannya sepertinya kayak gini. Di sini untuk ya, untuk secara general ini sepertinya udah bagus banget sih. Kita coba cek di bagian dalamnya juga. Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini sudah ada keterangan GiveMax. Size nya 42. Di sini untuk size nya juga ada di sini semua. Untuk talinya ini standar ya, talinya warna hitam. Nanti kalau teman-teman mau ya mau diinovasi sendiri, talinya ini juga bisa. Ya, untuk bagian bawahnya seperti ini, warnanya kuning. Dan di sini untuk tampilannya juga keren sih kalau menurut Ogut. Untuk harga yang ya, harga sepatu lokal 300-an ini terlihat banget lah sama kualitasnya. Ini juga keras banget bagian atasnya, depannya keras banget ya. Ini keren sabi-sabi buat ngopi-ngopi, ini cocok lah. Kayaknya ini tampilan dia nih, sepatunya ini beda kayaknya tampilan di dua sepatu di bagian bawahnya. Kita coba cek lagi. Oh, sama ternyata. Ini juga sama, ini cuma ada gantolannya ready to kick. Sama size-nya 42.
ya menurut aku ini cocok lah buat kalau temen-temen ngampus atau ngopi-ngopi, worth it banget lah sepatunya ini kayak gini modelnya. Dengan harga sekitaran 300-400 untuk ukuran sepatu lokal ini sudah worth it banget. Kita cek apakah ada dapat bonus stiker stikernya atau enggak. Nah kemarin sih mesinnya minta stiker dikasih dua nih, Lamkoi sih susah tuh. Lampoi kehebatanmu semuanya. Jadi di sini kalau mau teman-teman mau beli ini udah rilis nih di Shopee, udah ada di Tokopedia juga sudah ada. Jadi silakan kalau mau rilis ini nggak di endorse karena ini beli sendiri. Karena kemarin ketika launching langsung beli dan tertarik sama yang varian yang Davidak ini. Ini untuk variasi yang lainnya ada beberapa sih ya. Tapi kalau ini menurut Ogut ini keren banget sih Davidak. Mantap. Sempat dua ya teman-teman ya, bisa kalau misalkan teman-teman nih lewat di pinggir jalan ada anjing bisa dilempar itu juga bisa ya. Untuk boxnya juga bagus menurut Ogut, ini bisa ya buat ditaruh di kamarnya teman-teman. Kalau mau dipanjang sepatunya bisa dikasih tampilannya ya, ditaruh atau di ini udah mantep banget kalau menurut secara kualitas. Rasa lokalnya juga tidak kalah lah sama sepatu-sepatu produk luar negeri. Sekarang ini ya mungkin untuk unboxingnya itu dulu. Silakan teman-teman kalau mau beli silakan beli langsung saja di GoMag-nya. Mungkin sekarang harganya udah naik karena ini cuma rilisnya kemarin cuma rilis sekitar 250 biji saja hari pertama ya, itu yang mungkin seminggu pertama. Kalau sekarang nggak tahu apakah sudah dinaikkan atau belum ya, tapi kalau misalkan teman-teman bisa beli bisa langsung di GoFlex-nya langsung. Nah, ini sabi banget menurut Ogut. Oke mungkin itu aja dari Ogut. Ciao, sampai ketemu lagi, dadah.